Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadji Yasin menghadiri kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Batik Identix yang turut dihadiri para mahasiswa pada Sabtu 15 April. Wagub mendorong mahasiswa untuk pandai mencari peluang usaha untuk membangun masa depan. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kalau para mahasiswa-mahasiswi ini masih di dalam kelompok, ya nggak akan berkembang. Kalau mereka hanya mengandalkan kuliah nanti bisa ambil pekerjaan di instansi-instansi pemerintah, ya nunggunya terlalu lama. Dengan memanfaatkan peluang usaha juga akan menumbuhkan UMKM dan bantu tangani kemiskinan. Peluang-peluang seperti ini yang harus kita cari peluang itu. Dan kepada adik-adik yang saat ini sudah memulai usahanya, saya yakin usaha itu akan tetap.